jalan nih cili. Teratas ya gitu. Teratas teratas. Anak sopo kangen pedus. Bujune dijeru. Anak mbah ngar. Kae sapa lewat ndi ya, Pak? Kae. Ke wong arit. Wandi di ngarit. Wong arit. Udah belum. Wae ndi, Pak? Saiki iki ya. Wata kursi tok iki tok. Wata kursi tok iki tok. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini ya, saya nge-review tanah ya, yang kemarin beli udah syukuran tapi belum tak review ya tanahnya. Dari situ teman-teman, dari pohon-pohon situ, saya ini ada di sepertiganya ya. Dari sini sampai ujung sana ada tebu-tebunya sana. Tuh, luas banget teman-teman ini. 4000 meter persegi. Ya, pulang beli tanah. Dan ini udah ditanamin jagung sama bapak. Mudah-mudahan ya. Bisa panen tapi nggak ada hujan, teman-teman. Dan itu bapak ada di gubuk. Bapak kalau siang di situ ya, teman-teman, karena enak adem. Suarane. Sampai sana, tebu-tebu sana, sampai pohon jati sana, luas banget dari situ sampai sana. Di situ juga ada rumah ya. Thank you.
3 teko udah habis. Tanahnya ada pohon mangganya. Kurang dhuwur. Awas, Pak. Cilik-cilik wis garing kuwi, Pak. Ndekane bar kobong. Iya. Wong karek ngunduh kok. Iya. Kayak kayune mak ya, Pak. Kae. Lha dejeni nek negor nanti. Nang pon kono. Diusungi rene osan. Pon kono nek kae dejeni aku terus dejeni. Nggone mae kayune. Wis entek. Yo nang kono lha iki tau suku. Udah ngadai teman-teman, udah selesai. Dapat setengah karung teman-teman. Abot. Itu bapak mau ngeliterin tanahnya tuh sampai sana teman-teman, itu kemarin belinya. Sampai situ teman-teman, saya mau pulang. Sudah mau pulang tuh, sampai situ. Lebar banget sebenarnya ya. Nah, tuh bapak ada di sana. Pak Eneng kono kayak. Sawahnya tak tahu kono. Sini tuku. Alhamdulillah banget rezeki ya. Nih, saya ada di sawah. Rumah ya teman-teman. Rumah yang mungkin kalian gak pernah tahu ya, di pedalaman kota Bojonegoro itu ada kampung terpencil sebenarnya.
yang di tengah tengah hutan. Di situ. Iya. Nah. Duh, Pak, udah sampai sini. Ayo, Kak Tan.